Ya Rasulullah, Sabah itu nama sebuah negeri kah atau nama seorang wanita? Maka apa jawaban Nabi? Sabah itu bukan nama negeri pada awalnya, bukan pula nama seorang wanita. Tapi Sabah itu nama seorang lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang ingin kita sampaikan pada subuh kali ini yaitu tentang negeri Sabah. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Sabah ini juga nama satu surah di antara 114 surah di dalam Al-Quran, yaitu surah nomor urut yang ke-34 di dalam Al-Quran, terdiri dari 54 ayat. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, baiklah kita fokus kepada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dalam surah Sabah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sabain bi maskanihim ayah wa jannatani ala yaminin wa shimal. Kulu min rizki rabbikum wa syukurulah baldatun ta'ibatun wa rabbun wafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sayla al-arim. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, kisah atau sejarah tentang negeri Sabah ini menurut saya sangat bagus untuk kita ulang, kita kenang, dan kita bahas. Karena di awal dulu telah kita sampaikan kisah itu ada hikmah di dalamnya untuk kita ambil pelajaran. Yaitu dengan cara kalau baik kita contoh, kalau tak baik, kita tinggalkan. Demi kehidupan kita yang baik pula hari ini ke depan. Dengan cara belajar pada kisah masa lalu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, umat-umat terdahulu, pelajaran berharga bagi orang-orang yang mau berpikir, pelajaran bagi orang-orang yang punya hati. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Sabah ini dalam hadis riwayat Farwah bin Musaib, pernah salah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kata lelaki tersebut? Tak disebut namanya dalam hadis itu, yang bertanya ini siapa? Ya Rasulullah, Sabah itu nama sebuah negeri kah atau nama seorang wanita? Maka apa jawaban Nabi? Sabah itu bukan nama negeri pada awalnya, bukan pula nama seorang wanita. Tapi Sabah itu nama seorang lelaki. Nama aslinya Sabah bin Yasjub bin Marbuk bin Qahtani. Itu nama aslinya. Sehingga kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Sabah ini karena dia orang baik, dia orang dermawan,
Maka ketika itu anak cucu cicitnya terus lahir, terus bertumbuh, maka mereka menisbatkan negeri tempat tinggal mereka itu dengan nama Sabah. Jadi ini sebuah kabilah yang ada di negeri Yaman. Jaraknya 170 km dari Sana'a, ibu kota Yaman hari ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Jadi sekali lagi, Sa'ba itu pada awalnya nama seorang lelaki. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Kemudian Sa'ba ini, masya Allah, sebuah negeri yang ada di kota Yaman, kemajuannya luar biasa. Semakin hari semakin berkembang, bahkan menjadi suatu negeri yang perkembangannya sampai kepada Arab bagian selatan, sampai kepada Laut Merah, sampai kepada benua Afrika dan Ethiopia bagian timur. Begitu hebatnya sahabat ini ketika itu. Subur makmur, kaya raya. Kenapa mereka bisa berkembang seperti itu, kaum muslimin, kaum muslimat? Karena terjadi keterpaduan antara sumber daya manusianya dengan sumber daya alamnya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, orang di sana itu ketika itu pintar-pintar, didukung pula oleh alam mereka yang begitu subur. Terdapat sekali lagi di negeri Yaman. Tapi menariknya ada seorang bernama Fahmi Basya Al-Hamdi, kalau tak salah, orang Indonesia asli. Dia membuat penelitian lama juga, lumayan, kalau tak salah hampir 30 tahun. Dan dia adalah seorang ahli matematika. Apa hasil penelitiannya? Menurut dia, Sabah itu adalah Indonesia sekarang. Sabah yang subur makmur itu adalah Indonesia sekarang ini. Begitu menurut penelitian beliau. Jadi ada, kalau tak salah, di Wonosobo itu sebuah hutan bernama Sabah. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, di Sleman, Yogyakarta, itulah disebut tempat berkuasanya Nabi Sulaiman. Dan peninggalan Nabi Sulaiman itu adalah Candi Borobudur. Untuk cerita selanjutnya, undang dia ceramah ke sini. Kalau saya cuma sampai segitu saja bahannya tentang penelitian Fahmi Basya Al-Hamdi ini. Tapi dia lumayan lama meneliti, sampai 30 tahun lebih kalau tak salah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku berbahagia. Tetapi kita tetap menghargai, benar salah hanya yang tahu Allahu Rabbi wa Rabbuna. Yang jelas dalam Al-Quran inilah kisahnya. Yaman yang mana? Yaman yang ada di dekat Arab sana, yang ibu kotanya sekarang bernama Sana'a. Dan di situ ada sebuah daerah subur makmur, kaum muslimin, kaum muslimat. Itulah sahabat Yaman berbagi. Lalu mereka itu bukan hanya hebat dalam segi pertanian, perkebunan, perdagangan, tetapi juga mereka punya kekuatan militer yang mumpuni. Waktu itu tak ada yang bisa mengalahkan mereka.
Tentara yang hebat saat itu adalah tentara Romawi, pun tunduk dan takluk di tangan orang-orang Sabah. Kapan mereka mau menyerah? Ketika akan diserang oleh tentara Nabi Sulaiman alaihissalam, yang saat itu ratunya adalah Bilqis. Yang saat itu Bilqis belum masuk Islam. Kita menyimpang sedikit. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu, sama-sama kita ketahui, beliau adalah seorang nabi, seorang raja yang punya bala tentara begitu banyak. Bala tentaranya bukan hanya manusia, tetapi juga jin, bahkan juga angin. Termasuklah kaum muslimin, kaum muslimat, binatang-binatang itu adalah bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengatur pasukannya. Setelah semua pasukan diatur, maka tidak kelihatan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam si burung kutub. Maka Nabi Sulaiman ketika itu berkata, andai burung kutub tak hadir saat ini dan dia hadir nanti beberapa saat setelah ini, aku akan sembelih itu burung kutub. Maka tak lama setelah itu kaum muslimin, burung kutub datang. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya dan dia meminta alasan, wahai Hud-Hud, kenapa engkau terlambat datang? Jadi kalau begitu Pak Ustaz, Nabi Sulaiman itu ngomong sama Hud-Hud, iya kok bisa? Itulah mukjizat Nabi Sulaiman, pandai berbahasa hayawan. Allahu Akbar. Jemaah tamu-tamu yang mulia, wahai Hud-Hud, kenapa engkau terlambat datang? Wahai Sulaiman, aku dari sebuah negeri yang hijau ranau, di situ banyak sumber airnya. Akata Fahmi Basya Al-Hamdi, itulah Indonesia. Tapi kalau kata Allah adalah Yaman. Kau muslimat yang berbahagia. Lalu aku melihat di Sabah itu, kata Uhud, ada orang yang menyembah matahari. Makanya Sabah kemudian seterusnya sampai kepada Raitu Bilqis disebut dengan Abdushams. Apa itu hamba-hamba menyembah matahari? Mendengar di sana ada negeri subur makmur, hijau ranau, kaya raya, tapi menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu kaum muslimin kaum muslimat mengirim suratlah kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isi suratnya, alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau menyombongkan diri, tapi datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah kepada Allah Ta'ala. Maka burung kutub tadi mengantarkan surat kepada Ratu Bilqis. Oleh Ratu Bilqis dipelajari surat dari Nabi Sulaiman tadi, dikumpulkan semua perdana menteri, orang-orang penting di negerinya, kemudian bala tentara. Apa kata mereka kepada Ratu Bilqis? Kita lawan, kita serang, atau mereka menyerang kita tunggu. Begitu kata orang-orang yang ada di Sabah, kata pembesar-pembesar di bawah Ratu Bilqis. Tapi Ratu Bilqis dengan cerdas mengatakan, Sulaiman itu raja. Kalau dia datang menyerang di sini, menang jadi Arab, kalah jadi Arab. Lalu apa kata Bilqis?
aku balas surat Sulaiman ini. Lalu dibalaslah surat Nabi Sulaiman ini oleh Ratu Bilqis. Dan surat ini disuruh sang delegasi mengantarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Isi surat itu bahwa dia akan suatu hari datang nanti kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk diadakanlah semacam perundingan. Setelah surat itu dibuat, disuruh sang delegasi mengantar, dan dia memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, hadiah yang cukup banyak. Datanglah mereka ke negeri Nabi Sulaiman alaihissalam. Kau muslimin, kau muslimat. Dengan sopan Nabi Sulaiman pun menolak. Apa kata Nabi Sulaiman? Alhamdulillah, Allah telah memberikan karunia dan kelebihan yang luar biasa kepada. Maka untuk itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadiah yang dari raja kalian ini bawa pulang lagi. Allah telah memberikan kepada aku lebih hebat dari yang diberikan oleh ratu kalian ini. Kau muslimin, kau muslimat yang berbahagia. Maka kaum muslimin mereka pun pulang. Dan ketika itu Ratu Bilqis akan datang. Maka mengapa Nabi Sulaiman? Dia buat waktu itu kaum muslimin mahligai untuk menyambut kedatangan Bilqis dengan bangunan yang sangat indah dan luar biasa. Terbuat dari kaca-kaca mahal. Kaum muslimin, kaum muslimin. Dan setelah itu, dia mengumpulkan bala tentara, mengumpulkan jin dan orang-orang berilmu. Apa kata Nabi Sulaiman? Siapa kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis ke sini? Maka singkat cerita, banyak ketika itu usulan-usulan, ada dari golongan jin dan segala macam, tapi ada seorang yang berilmu. Apa katanya? Wahai Sulaiman, aku bisa menghadirkannya sebelum mata berkedip. Dia diberi kekuatan gaib oleh Allah. Jadi bukan ilmu manusia ini. Maka ketika Ratu Bilqis datang menuju ke tempat Sulaiman, istananya tadi telah ada di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dibangun di sekitarnya bangunan yang sangat luar biasa. Jadi ketika Ratu Bilqis datang, dia kaget. Kok ada istana tuh di sini? Bahkan dikelilingi oleh yang sangat luar biasa. Apa dari bahan bangunannya? Di antaranya dari kaca. Seperti ada air bergelombang. Mengapa Ratu Bilqis, maaf, dia mengangkat roknya? Disangkanya sedang terjadi banjir besar. Ternyata bukan banjir, tapi bangunan yang sangat luar biasa. Malu dan tersipulah dia. Lalu singkat cerita kaum muslimin, apa yang terjadi? Maka Ratu Bilqis itu pun masuk ke dalam agama Islam dan menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi bukan hanya di bidang pertanian, tetapi kaum muslimin mereka punya bala tentara yang kuat ketika itu. Sulaimanlah yang bisa menaklukkan tapi tanpa tumpah darah, walaupun setetes. Lalu bagaimana orang-orang yang di Sabah ketika itu melihat ratu mereka masuk Islam? Mereka juga ketika itu kaum muslimin masuk Islam, artinya beriman kepada Allah, beriman kepada Sulaiman. Tetapi lama-kelamaan mereka balik lagi kepada agama mereka semula, yaitu menyembah matahari. Menyembah matahari. Kau muslim, kau muslim. Lalu kenapa Sabah ini begitu subur makmur? Di zaman Ratu Bilqis sebelum menjadi istri Nabi Sulaiman, terjadi ketika itu kaum muslimin pertengkaran di antara sesama mereka untuk
merebut air yang ada dalam wadu. Maka terjadi peperangan di antara internal mereka. Maka mengapa Ratu Bilqis membangun wadu tadi? Itulah yang disebut dengan bendungan Ma'rib. Berapa panjang bangunan bendungan Ma'rib itu? 650 meter. Panjang bendungan itu. Lebarnya 60 meter, tingginya 16 meter. Jadi itulah untuk menampung air dari segala macam sumber termasuk air hujan. Jadi kalau seandainya musim kering pun, penduduk Sabah aman untuk mengairi kebun-kebun mereka, sawah ladang mereka, karena ada bendungan raksasa di zaman itu. Jadi air itu mengalir terus. Makanya Allah Ta'ala berfirman kaum muslimin, apa kata Allah tadi? Sungguh ada untuk kaum Sabah tanda kekuasaan Tuhan mereka di tempat tinggal mereka. Apa itu? Dua buah kebun, ada di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Jadi dibelah-belah oleh air yang lewat tadi dua kebun tersebut yang terletak di antara dua bukit, hijau, luas, membentang sesayup mata memandang. Sehingga dalam tafsir-tafsir disebutkan kaum muslimin, kalau ada orang masuk dalam kebun itu, diletakkannya di atas kepala semacam keranjang, itu tangan tak perlu menggapai. Masuk kebun berjalan saja, nanti pas keluar itu keranjang sudah penuh. Masya Allah, itu keranjang sudah penuh. Buat buah-buahan saja semuanya. Kemudian baldatun thayyibatun yang dimaksud di situ kaum muslimin kaum muslimat, suhunya, hawanya sangat-sangat bersih. Tak ada di situ pianggang, tak ada kecoa, tak ada nyamuk, tak ada ular, tak ada jentik-jentik, tidak ada kaum muslimin kaum muslimat hama wereng, kutu babi, tak ada. Steril. Bahkan kalau ada orang luar datang ke Sabah dalam urusan dagang, kemudian pakaian mereka ada kutu, mereka membawa nyamuk dari kampung mereka, nampak rumah-rumah orang Sabah saja, kutu-kutu yang ada di badan mereka jatuh ke bawah. Macam mana? Dahsyat kaum muslimin kaum muslimat. Lalu kapan kerajaan Sabah ini berdiri? Abad 10 sebelum Masehi. Abad 10 sebelum Masehi. Puncak jayanya abad keberapa? 8, 7, 6, 5 sebelum Masehi. Itu puncak kejayaannya. Siapa ketika itu rajanya, ratunya? Itulah dia Ratu Bilqis. Dan ada yang menyebut Ma'rib itu bendungannya dibangun oleh Ratu Bilqis. Tapi ada yang menyebutkan dibangun oleh Sabah bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtani tadi. Tapi ulama tafsir menyebutkan mereka yang membangun adalah Ratu Bilqis. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Penyakit manusia kalau sudah hebat, kalau sudah berkuasa, kalau sudah mewah, apa penyakit manusia? Lupa kepada Allah. Tidak mau bersyukur, itu penyakit kebanyakan. Sehingga dalam Al-Quran kita tak pernah menemukan ayat kebanyakan manusia pandai bersyukur. Tak ada ayat yang seperti itu. Yang ada adalah kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Okeylah mereka kaum muslimin setelah
tapi Allah telah beri label negeri ini Baldatun Thayyibatun walaupun kotor. Itu bukan orang Sabah yang memberi nama itu, Allah. Kalau kita ada juga nama negeri kita, apa namanya? Siapa jemaah yang tahu? Tak ada jemaah yang tahu? Gemah Ripa, Loh Cinawi, Tonto Tendre, Kartore Harjo, Zamrud Untayan Kecubung, Khatulistiwa, Usah Cari Dalam Al-Quran. Tak ada. Karena itu murni buatan kita orang Indonesia. Tetapi Baldatun Thayyibatun walaupun wakur, label itu Allah yang sematkan untuk negeri Sabah. Anapun mungkin bolehlah kita katakan Baldatun Thayyibatun walaupun wakur itu agaknya sama dengan Agama Ripah Loh Cinawi Tonton dan Drakkar Tore Harjo Zabrut untuk yang ujung Katulistiwa tadi. Nah, kalau ada salah-salah ucap kita maaf ya, Pak. Orang cuma saya. Itu juga bahasa Jawa ya. Salah sebut sikit kita maaf. Jadi di situ ada kata Warabbun Ghafur. Dalam tafsir Al-Marawi, dalam tafsir Al-Qurtubi kita baca, apa makna Baldatun Thayyibatun? Negerimu negeri yang baik. Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Jadi walaupun kalian sekarang sudah nyembah lagi kepada yang lain, tobatlah supaya negeri kalian tetap Baldatun Thayyibatun. Karena kalian punya Tuhan Warabbun Ghafur. Tu tengok ratu kalian yang sudah masuk Islam. Ah, coba tengok. Tapi tadi saya katakan penyakit kebanyakan manusia, kata Allah, lupa diri, tak tahu dan tak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka mereka tetap menyembah matahari. Sementara apa kata Allah Ta'ala dalam ayat tadi? Kulu mir rizqi rabbikum, makan oleh rezeki dari Tuhanmu ini. Tapi orang tak bersyukur, tak ingat lagi Tuhan. Tapi mereka mengatakan ini negeri kami, ini karena kehebatan kami. Lalu apa kata Allah? Washkurulah, bersyukurlah kepada Allah. Tapi mereka tak mau bersyukur. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, kesombongan mereka semakin jadi-jadi. Mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu apa yang terjadi? Fa'aradu, mereka pun berpaling. Farsana alaihim sayyidul alim, karena mereka berpaling, tak mau bersyukur dan tetap mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah ketika itu kaum muslimin sayyidul alim ini. Kita tengok dalam tafsir ada beberapa penafsiran ulama. Satu, ada tikus. Tikus itu lebih besar daripada kucing. Mengapa tikus itu kaum muslimin? Ini kata sebagian ulama tafsir, menggerogoti bendungan tadi. Maka tikus itu menggerogoti bendungan tersebut. Digigit-gigitnya lah dasar bendungan itu, lalu bocor kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, lalu tumpah, airnya tumpah. Lalu terjadi banjir bah, disapulah semua sawah tadi. Hebatlah tikus itu, Ustaz. Dulu Fir'aun dengan tikus juga Allah serang. Dulu kaum muslimin Fir'aun Allah serang dengan belalang. Banyak penguasa-penguasa mereka begitu tak sadarkan diri, ada yang diserang dengan nyamuk. Contoh Namrus. Ada yang diserang pakai burung. Contohnya kaum muslimin, kaum muslimat tak pernah. Jadi jangan heran. Lagipun tikus itu memang hebat kaum muslimin. Tapi tikusnya kok besar, Ustaz, lebih besar daripada kucing lagi itu ya. Karena kucing sekarang takut sama tikus. Bisa serius ini cuma. Kami kan turunas, kami kan di bawah level ini turunasnya. Jadi apa maksud Ustaz? Itu parit-parit tempat kami.
kami itu kan ada yang kurang bersih. Saya tengok tikusnya sebesar-besar gelasnya. Aku cium sebesar gelasnya. Karena kucing sekarang banyak berat pilihnya. Kalau dikasih tulang tak mau, pakai daging sikit. Kalau kasih ikan ya ingin dagingnya. Dikasih daging korban, kasih tunjang dia tak mau, nak tulang, nak daging, tulang tak mau dia. Tikus tak ada pantang-pantangnya, sabun habis. Di dalam maknanya mah. Tali wayar habis, kabel PLN ku habis ke dia. Tak ada pantangnya tikus ini. Aspal habis. Maka secara zahir subur-subur tikus itu. Besar-besar badannya. Dulu kucing nampak tikus-tikus lari. Lari tikus itu. Sekarang kucing pula yang terkejut nampak tikus. Apa katanya? Wah, besar daripada aku lagi katanya. Usahkan ngejar, nampak tikusnya ke lari kucing. Memang begitu jemaah. Terkejut-terkejut kucing menengok tikus. Bahkan bukan sekedar kejut, lari dia. Kedua makna Sayyidul Arab itu adalah kaum muslimin, kaum muslimat, terjadi banjir besar. Artinya tidak tikus itu penyebabnya, tetapi betul-betul karena kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akhirnya singkat cerita, bendungan yang panjang 650 meter, yang lebarnya 60 meter, tingginya 16 meter, lalu tumpah air, disapulah oleh banjir bah negeri Sabah ketika itu kaum muslimin. Lalu mereka pun lari meninggalkan negeri mereka. Apa yang tumbuh setelah itu? Pohon-pohon berduri. Kayu arak yang buahnya pahit, yang batangnya untuk dijadikan siwak.